Asir ini membawa kapak, kami datang ke sini untuk 10 jeti. Aduh, wah. Sambil bermain di kuis gagal. Bisa. Keren banget hostnya. Bisa mencairkan suasana. Iya, gitu ya. Belum ini mukul. Ih, mereka muji kok enggak muji? Keren. Bagus. Keren, lincah-lincah lari-lari. Pako, apa? Apa? Pantat koyak. Boris, kalau nggak koyak aneh lah. Pabor, apa? Pantat dobor. Boris nggak bisa bercanda anak kecil. Apa? Is, bertumbuh. Welcome back, Boris. Selamat datang kembali sadar. Kami merindu. Welcome back my son. Apa? My light, my son. Berisik kan? Bebek kok ini ya. Ambil. Sibuk kali. Awas kok bunyinya. Bebek lah kok. Dan kok bunyikan dulu. Mengganggu. Weh, cepatlah. Gak bisa duduk lama. Iya. Ini aja. Kalau kok gak bisa duduk. Kayu loh. Ya udah, kamu mau jadi host. Mana bantal? Biar kau gak usah duduk. Mana bantal yang kukasih? Lupa. Bantalmu kan bantal tangan. Dia bantal yang... Pantau. Gitu aja kalau enggak, biar dia enggak usah duduk, dia host. Oh ya udah. Eh kan? Kok gitu sih? Ya mau enggak, kami nolong kau ini. Niat baik. Gila kok. Oke, langsung aja kita putar. Kita putar. Siapa ada niatnya baik kan? Ya udah sama kita enggak ada. Rindu kali menyadar abangku. Kenapa? Kenapa fotoku kayak fotoku ganti kayaknya? Ini yang lawan main Arya Saloka. Iya. Dia kayak nelayan Vietnam. Kenapa cuma Jegel yang baru fotonya kimbeknya orang ini? Iya. Aku juga. Kenapa ya, rambut? Makanya. Apa sih? Kenapa kau normal yang dia lain? Kreatif udahlah jadi aturan. Ada main berarti. Ada main nitip. Ada main. Nanti aku masukkan ini ya gitu fotoku gitu. Inilah. Kasihan kali hostnya, Pak. Host kita hari ini adalah Manny Pacquiao. Kembali lagi di Gagal Game Suara clear ini udah malam. Eh enggak apa-apa, namanya mau salah. Itu terlalu pelan. Kemarin imajinasi dia host. Imajinasi apa? Oh iya. Priska. Priska. Oh iya, nge-host ya, sama ya. Ari Kriti sama ya. Kristo. Iya. Apa nama game-nya? Dih, ya game sama lain. Tahu. Oke, kita akan bermain. Nah, sebelum bermain, kau juga udah kubilang. Jangan, aku lagi cosplay jadi Ben nih. Boris dipotong poin 30. Nah, yang keputusan di host. Keputusan di host. Enak. Selama ini mau enak juga 10. Tapi itu kebanyakan di 30. Terserah aku lah. Keputusan di host. Sorry. Oke. Udahlah, baru sembuh aku. Udah langsung dapat host kayak gini. Sebelum games dimulai, ada 3 babak games. Untuk awal, setiap peserta harus menampilkan yel-yel. Buat apa? Yel-yel terbaik akan mendapatkan 50 poin. Ya Allah. Yel-yel. Oke, sembarang aja emang. Yel-yel pertama aku berikan kesempatan kepada Oki Rengga. Silakan beryel-yel. Saya Oki Rengga. Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata gagak. Yel-yel selanjutnya, giliran dari Indra Jaya. Bisa gini. Yel-yel terakhir kan tadi. Yel-yel tampilkan yel-yelmu. Hah. Oke, bentar ya. Sambil jalan ke rumah Rini, ke rumah si Rini membawa kapak. Kami datang ke sini untuk 10 jeti. Sambil bermain di kuis gagal. Yel yel,
headliner. Emang benci ya dia sama Munda. Kita berikan kesempatan kepada Boris Mentari. Yo, ayo. Ayo Boris, Boris. Ku yakin kamu pasti sembuh. Bagus sekali. Nah, tengok, bisa kan aku duduk sempurna kan? Ya, nah. Lumayan tuh dapat 20. Penilaian memberikan 50 dan berdasarkan yel-yel yang sangat interaktif dengan peserta lain. Anjay. Dengan kru-kru, Mayan nilai 50 kita berikan kepada Indra Jaya. Dia enggak ada interaktif ke penonton. Kru juga enggak ada. Enggak ada dia tadi. Kenapa jengkel yang dikasih? Oke, okay, minus 10 karena protes. Ya Allah, benar aku. Oke. Abis ini kita laksanakan dengan jujur, dengan fair. Kita mulai. Ya makanya sesaat ini titik itu yang tadi udah nggak fair. Ya udah kita terima, harus terima dengan ikhlas. Harus diterima dengan ikhlas. Selanjutnya kita akan fair dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Okay? Ya, kita masuk babak ke pertama. Temanya adalah MCU Marvel Cinematic Universe. Oke. Okay. Udahlah di bagian babak pertama ini jengkel terus paling cepat. Oke. Okay. Dia udah fair mulai dari menyebutkan sini. Nama karakter. Oke. Okay. Nama aku akan menyebutkan nama aktor atau aktris. Dia kalian memerankan siapa? Dia memerankan siapa? Oke. Okay. Di MCU. Ya. Oke? Okay? Oh, aduh. Oke. Okay. Bukan. Sorry guys, Mars vibes-nya masih tentang kesehatan. Sorry ya. Oke. Vibes-nya masih vibes. Yang pertama. Diam dulu, nanti kurang poinmu. Yang mengganggu nilainya minus 10. Ini berarti satu, kalau terjawab nilainya 25. Oke? Okay? Kalau jengkel ngejawab 75 langsung. Enggak, 25. Fair. Tadi kalau ditambah itu. Ya kan ya dia tadi menang lah. Tadi. Ya dia bagus. Mana? Kan ada interaksi tadi sama penonton. Iya. Kok jangan jawab protes. Jawab lagi yang satu. 75 poinnya. Ya. Aku benar jawab poin 5 kali. Itu aja. 5 kali masih berapa coba? Masih minus. Ya udah. Karena dia protes, kurangi nilai Boris menjadi minus 25. Biar satu pertanyaan ya. Iya. Biar satu pertanyaan langsung. Yoi, jadi minus 25. Langsung. 30. Oke. Okay. Siap-siap ya. Ya enggak kuus, enggak hidup dimulai dari minus. Jangan. Belnya jangan berisik dulu sebelum pertanyaan. Oke, yang pertama aja adalah Vin Diesel. Vin Diesel. Ya, dia karakter yang dimainkan siapa? 5. Di MCU. 5 4 3 2 1 Peton. Boris. Betul. Karena benar Boris nilainya jadi 0. Oh iya, Vin Diesel. Bisa. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Chris Evans. Ah, ini duluan. Oke, Rengga. Captain America. Betul. Oke, mendapatkan nilai 25. Siap-siap. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini agak-agak menantang. Karen Gillan. Kasih aja dia. Jengel. Nebula. Pintar! Pintar dia. Karena kepintarannya nilainya langsung 75. Yel-yel interaktif. Interaktif penonton sama kru. Padahal dia tadi yang bagus interaktif. Oke, ini agak gampang nih. Siap-siap. Siapa karakter yang dimain oleh Chris Pratt? Jengel. Star-Lord. Betul! Pintar dia. Selanjutnya. Benedict Wong. Indra Jengel. Udah terbayang muka. 5, 4, 3, 2, 1. Vision. Salah. Bukan dong. 5, 4. Ya tunggu. Orang belum ada yang nilai. Ya udah. Benedict Wong. Siapa karakter yang dimainkan oleh Benedict Wong? Siapa dia ya? Kayak aku berhitung 10. Oke, jengkel. Jengkel. Oke. Memang mau jengkel aja. Biksu Wong.
Loh, salah berarti ya? Salah. Boris mau jawab? Wow. Yang itu asisten dokter sekarang. Itu loh, biksu dia itu kan biksu dia, bukan biksu. Kalau biksu botak. Dia penjaga perpus. Iya, biksu botak. Iya. Tapi dia itu biksu wow. Bukan. Oke, protes. Astaga. Wong doang. Wong doang. Oke. Okay. Wah, ini gampang nih. Gampang apa susah? Susah kayaknya. Biksu Wong. Selanjutnya, siapa karakter yang dimainkan oleh Sebastian Stan? Cengil. Ya, ini siapa namanya? Vision. Salah. Vision mulu jawaban. Vision, udah beda. Udah dua kali. Oke, Rengga. Siapa ya? Lima. Empat. Ant-Man. Tiga. Bukan. Dua. Ini masih Guardian of Salah. Sebastian? Sebastian Stan. Aduh. Ah, oh bukan. Bukan, bukan. Bukannya si Batista. Iya, itu yang si ini kan. Gede itu benar. Sebastian Stan. Stan. Itu kan Sebastian ya? Stan. 10. Memerankan siapa? Iya, 10, 9, 8. Ya. Vision. Enggak. Emang kan udah dijawab salah. Dia udah jawab salah. Udah jawab salah. Dia baru ngomong. Lalap Vision. Oke, karena mencederai. Gak ada aku mencederai. Aku tunggu kok nanti. Gue mau mencederai lagi dia. Mau mencederai host. Gak ada ya. Aku turun. Udah jelas dibilang Vision. Ini Vision lagi jawab. Baru dia ngomong lalap Vision. Jawabannya adalah Bucky Barnes. Oh, The Winter Soldier. Tangan satu. Yo, tangan besi. Akhirnya dikasih. Selanjutnya, siapa karakter yang dimainkan oleh Benedict Cumberbatch? Boris. Segel dong. Protes. Boris, silakan. Dr. Strange. Betul, Boris, betul. Itu pun masih kalah sama Jim. Iya. Ya, gitu. Oke. Okay. Oh, ini gampang sekali. Aku udah jawab 3. Ya itulah gunanya yel-yel. Oke, okay, bersiap. Ini sangat gampang. Jadi ya, dikuncinya adalah kecepatan tangan. Ya. Oke. Okay. Siapa karakter yang dimainkan oleh Tom Holland? Jegel. Kita lewatkan karena saya bingung memilih siapa. Lewatkan saya bingung. Ini agak susah nih. Jadi siap-siap. Siapakah karakter yang dimainkan oleh Pom Clementif? Siapa? Pom Clementif. Pom? Ya. Pom? Pom Clementif. Indra Jegel. Mantis. Wih, cerdas sekali Indra Jegel. Betul. Ikonnya apa ya? Tahu aku. Iko dikasih tahu kreatifnya kan? Oh, bisa. Apa ini nih bang? Apa ini nih bang? MCU masih ingin aku. Bocor ya? Soalnya? Kayak bocoran soal. Oke. Dia protes orang. Ada 5 pertanyaan lagi. Siap-siap. Ini akan kita bikin cepat ya. Oke. Oke. Siapa karakter yang dimainkan oleh Anthony Mackie? Indra Jegel. Ant-Man. Salah. Siap-siap menjawab 5, 4, 3, 2. Oke. Oke, Rengga. Falcon. Betul! Oke, Rengga mendapatkan nilai karena menjawab Anthony Mackie memainkan peran sebagai Falcon. Oke, selanjutnya. Siapa karakter yang dimainkan oleh Elizabeth Olsen? Indra Jegel. Wanda. Betul! Jago dia ya. Jago. Ngapain ya ngapal-ngapal gitu ya? 3 pertanyaan terakhir. Ayo cepat lagi, siap-siap. Siapa karakter yang dimainkan oleh Jeremy Renner? Ant-Man. Salah. Vision. Salah. Jeremy Renner. Jeremy Renner. Siapa ya Jeremy Renner? Aduh, 5. Ben 4. 3. Jeremy Renner. Renner. Dia lagi mikir-mikir siapa yang dari tadi belum gue sebut-sebut. Abis, oh silakan jawab. Vision.
Siapa? Kapan? Barusan. Oh iya. Dia operasi. Oh tanya. Jawabannya adalah Hawkeye. Hawkeye ya? Oh, iya. Aku tadi udah. Iya. Hawkeye. Wah, okay. Ini gampang ini. Siap-siap ya. Siapakah karakter yang dimainkan oleh Paul Rudd? Oki. Okay. Hah? Paul Rudd. 5. 4. 3. Itu siapa? 2. Loki. 1. Salah. Siap. Ant-Man. Betul! 3 kali. Nampak aja. Probabilitas yang dia jawab setelah aku tengok-tengok. Skemanya skema judi. Masa nggak ini sih? Gitu. Oke. Masa ini nggak ada dijadiin soal. Terakhir ya. Terakhir. Ya. Aku pilih yang gak, susah apa gampang? Kalian susah. Mau susah atau gampang? Susah. Susah. Oke, aku pilih. Ah ini. Susah-susah gampang ini. Nilainya siapakah? Oh, karena ini final nilainya. Emang final ini? Enggak, final dari babak ini ya nilainya. Ya kan sama aja. Diem dulu. Jangan lawan. Karena ini pertanyaan final di babak ini nilainya 25. Memang tiap soal 25. Oh. Oke. Okay. Siap-siap. Okay. Siap-siap. Keren sih, host. Siapakah keren. Karakter yang dimainkan oleh Bradley Cooper? Jegel. Rakun. Ya, betul. Aku yakin dia ini dapat bocoran. Enggak, kalau film-film aku tadi ngerti. Tadi di jalan tuh ngapal dia. Iya. Di film aku ngerti. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan di babak pertama. Kita lihat jumlah akumulasi nilai di babak pertama ini. Indra Jegel nilainya 200. Boris nilainya 50. Dan Oki nilainya 40. Kok bisa ya ada nilai 40 ya? Padahal kelipatan 25 ya. Itu kelipatan. Dia nilainya aja nipu. Kau yang bikin jadi kurang. Oke, kita masuk ke babak kedua box misteri. Oke, misteri box. Tapi oh iklan dulu. Oh, iya, iya. Tapi sebelum babak kedua ada babak pertama. Iya. Tapi sorry, host ditenang gitu nggak apa-apa. Oh iya. Kau terlalu kompor. Terlalu kompor dia. Nanya. Tapi ya, komplain aja dikurangin nilainya iya. Apalagi nendang. Aku nggak nendang. Aku pakai tangan. Ayo pakai tangan lagi. Dua kali pakai tangan supaya nilainya itu masuk ke hitung-hitungan, kita bikin nilainya jadi 25. Bagus. Berarti kurangi 15. Ya Allah. Jadi nilai Oki 25, Boris 50, Indra Jegil 200. Ya Allah. Soalnya su ini pesertanya. Ya Allah. Semangat dong. Semangat. Semangat. Oke. Sebelum gabung aja. Masih jauh dari 200. Makanya. Sebelum kita babak kedua, kita saksikan dulu iklan berikut ini. Kembali lagi di Gaga Games Agak Lain. Semangat sekali. Tepuk tangan untuk peserta yang semangat. Muka berharap dapat tiba-tiba 25. Kita masuk ke babak kedua. Enggak ada apa. Tapi benar harus fair. Maksudnya kalau misalnya ada yang mungkin lebih baik, dia boleh ditambah-tambahin. Boleh. Boleh. Enak emang ngomong kalau lagi di atas. Dari tadi aku fair. Okay, boleh. Iya. Kita masuk ke box lagi 200. Lagi 200 aja. Iya. Iya. Enak memang. Ya sudah tahu 25. Cara mainnya. Skor 25. Oh, ada orang skor 25 gitu. Ada benda di dalam. Oke. Oke. Saya akan baca 3 clue. Oke. Okay. Satu per satu. Setiap kalian bisa menjawab dengan clue 1 nilainya 50. Oke. Okay. Kalau kalian bisa menjawab dengan clue kedua nilainya 25. Oke. Okay. Kalau kalian bisa menjawab dengan clue ketiga nilainya 75. Bercanda. Bercanda. Bercanda Kia. Bercanda. Aduh, kaget aku. Yang betul itu clue pertama 50. Ya. Clue kedua 40. Ketiga 30. Iya. Oke. Aku tadi kan apa Beni salah ya? Iya. Rupanya bercanda. Gitu dong, pesertanya itu supportif. Iya. Bercanda sekali kalian. Oke, kotak pertama. Ya. Clue pertama saya dapat digunakan di wajah.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab? Tidak, clue kedua. Oke, kita berangkat. Kau lah harusnya ngejawab. Salah pun tak apa lah, orang masih 200. Tenang, sama ku salah tidak minus. Tenang aja. Enggak ada sama siapapun emang. Enggak. Karena salah itu normal, manusiawi. Enggak. Tapi kau nyari-nyari salah orang dari tadi. Protes, Mas. Enggak, mana ada aku protes. Ngegas-ngegas aja. Iya, ngegas. Kalau komplainnya kayak aku enak. Iya. Pelan-pelan ngomong dia. Iya, masa terima sih ini gitu. Teh. Terlalu kompor ini. Peringatan satu ya, SP 1. Oke, clue kedua. Saya dapat melindungi. Oke, silakan. Sunscreen. Boris, aduh. Silakan. Boris, silakan. Halo Boris, sudah. Gak bisa berhenti. Tahan, Boris. Iya, oke. Okay. Kacamata. Betul! Harusnya dibuka ya? Iya. Oh berarti belum betul. Kita buka dulu. Betul tidak kacamata? Hostnya minus nih udah harusnya. Dari tadi. Betul tidak kacamata. Harusnya poin aku ditambahin kita sih. Buka. Jawabannya dikunci gak itu dulu? Dikunci gak jawabannya? Gak usah, nanti pintunya jadi gak bisa masuk. Ah, jawabannya betul. Kacamata. Boris mendapatkan nilai 40. Jangan Indra Jenggir. Alah. Oke, silakan box selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Ho. Terima kasih, Ho. Jelek acting. Jelek acting. Enggak seberat itu. Kok tadi pengen ngomong itu berat kan? Betul. Oke, clue pertama. Saya dapat digunakan di bagian tangan. Oke, Indra Jegel mencoba menjawab untuk nilai 50. Indra Jegel, apa jawaban? Cincin. Salah. Mau menjawab atau clue kedua? Mau clue kedua? Oh, ini kirain bunyi. Enggak. Itu bukan gitu bunyi. Terlalu bunyi memang. Di gini aja bunyi. Oh, aja kirain bunyi. Emang mau jawab. Enggak, ini gini aja. Tapi kan emang kalau dikencerin gitu jawab ya. Ini gini aja bunyi. Tuh tanya, ah, itu kan jawab. Betul, ini memang gampang bunyi. Gampang bunyi. Saya melau. Keren, keren. Saya fair. Fair. Saya fair. Clue kedua. Makasih ya, host. Sama-sama peserta. Saya banyak jenisnya. Setelah clue. Oke, okay, Boris. Jam tangan. Salah. Clue pertama saya digunakan di bagian tangan. Clue kedua saya banyak jenisnya. Apakah Oki mau menjawab? Clue ketiga aja. 5. Oke. Clue ketiga. Udah nilai yang paling kecil ambil resiko. Ha. Saya tetap aja salah. Bagian dari perhiasan. Galang. Betul, Oki. Oh iya. Berarti belum tentu betul. Saya buka dulu ya. Iya, bos. Iya. Gak apa-apa kok, host. Kayak gitu aman terus sama kita, mah. Ah, betul. Ikat rambut itu. Gelang tangan bernama Pamerinsu. Apa ini kenapa? Paper rings. Ah. Oke, silakan ditukar lagi. Oh, inilah yang berat kali tadi itu ya. Pas bawah kan berat kali kayaknya. Bunyi kali. Bunyi. Orang, dalamnya malu hidup. Oki mendapatkan nilai 30 di bawah. Boleh. Oke, ini juga sangat tricky nih. Hati-hati. Sangat tricky. Sangat tricky. Clue pertama. Apakah saya berbentuk lingkaran? Terlalu general. Kok bunyi itu, Oki? Kayak mana? Aku garuk ini bergerak bunyi. Tidak ada yang menjawab? Saya berbentuk lingkaran. 5, 4, 3. Oke, Boris ingin Bando. Menjawab. Kenapa dismereng sih palanya? Kan mikir dulu, oh. Bener gak itu ya? Oke. Oke, apakah Jegel dan Oki mencoba dari clue pertama? Masih banyak kali.
Clue kedua. Clue kedua. Clue kedua. Apakah saya berukuran kecil? Oke, okay. Indra Jegen silakan. Karet. Udah, ini enggak bisa mengatakan. Apakah Oki akan mencoba menjawab di clue kedua atau menunggu clue ketiga? Clue ketiga. Gak dipaksa kali. Apakah saya berbentuk lingkaran, saya berukuran kecil, dan saya dapat menjadi simbol dari perjanjian? Cincin. Iya. Jangan terlalu disorong, Mas. Salah. Biar beda aja. Oki mendapatkan nilai 30. Uringan. Ah, berarti. Ya kan? Iya, jelek. Bagi yang main samgong sama dia paham. Oke, bersiaplah. Ini jawabannya relatif tidur ya itu. Aduh katanya. Relatif mudah. Oke. Cukup. Apakah saya clue pertama? Saya kecil dan keras. Banyak kali. Kecil dan keras. Iya. Oke, Boris silap. Benedion. Kurangi. Betul. Boleh dong menjawab. Karena jawabannya lucu, Boris tambah 10. Kok bisa sih gitu? Enggak. Apakah Oki protes? Enggak. Oh enggak. Kok bisa? Aku okay. Sibuk ngejar dia enak dapat sepuluh. Tapi lucu sih kalau misalnya betul dibuka ada Benny. Siapa tahu fotonya Benny. Kecil dan keras. Kita masuk ke clue kedua dengan nilai 40. Clue. Apakah saya... Clue kedua? Iya. Clue. Apakah saya, selain saya kecil dan keras, saya diputar saat digunakan? Indra Jegen, untuk nilai 40, apa jawaban Anda? Kunci. Indra Jegen mendapatkan nilai 40! Malih, udah jelas betul. Untuk memastikan, mari kita buka boxnya ya. Gitu. Oke, itulah dia babak kedua dan nilai akumulasi dari babak pertama dan babak kedua. Tengoklah, cuma jawab sekali dia. Tetap melaju sendiri. Oki mendapatkan nilai 85. Boris mendapatkan nilai 100 dan Indra Jegel mendapatkan nilai 240. Itu sekali kita jawab dua kali. Ada yang mau didiskusi? Aku cuma tadi ngerekap aja. Jegel jawab sekali. Ya. Kita jawab dua kali. Udah. Okay. Emang itu kan tadi kejadian ya kan? Iya. Kau jawab berapa kali sekali kau jawab? Dua. 10 bonus. Oh, 10 bonus. Aku yang dua kali. Kau kan dua kali pun clue ketiga. Iya. Yeah. Pasukan itu. Itulah babak kedua, kita siap-siap ke babak ketiga setelah paripurna berikut ini. Paripurna. Filmnya. Kembali lagi di Gaga Games Agak Lain. Oke, kita masuk ke babak ketiga. Babak Tega Tebak Gambar. Tega Tebak Gambar. Saya akan memberikan sebuah gambar dan kalian harus menebak di sini itu dong. Gambar. Oh iya, yeah. Saya akan memberikan bisa. Gambar. Bercanda. Bercanda terus. Bisa. Ini. Keren banget hostnya. Bisa mencairkan suasana. Iya. Gitu ya. Lalu ini mukul. Ih, mereka muji kok nggak muji? Keren. Bagus. Tertekan dia. Dia tertekan nggak muji. Saya akan memberikan gambar clue. Dan sebuah kalimat juga sebagai clue, kalian harus menjawab. Oke. Okay. Munduran dikit, Mas. Iya, kelihatan. Kayak jauh gitu ketutupan. Okay. Kalau dia pertama kali menjawab
dan benar. Cluenya. Nilainya langsung 50 sampai. Menjawab di clue pertama 50. Enggak, cluenya hanya satu. Kalau okay. dia pertama kali menjawab dan benar, nilainya 50. Iya. Tapi kalau dia menjawab kedua karena sudah ada salah sebelumnya, nilainya 40. Dan kalau dia orang terakhir yang mencoba menjawab dan bisa benar, nilainya 30. Oke? Oke. Jadi kalau kalian pertama kali mencoba, kalian bisa mendapatkan nilai. Tapi clue-nya cuma sekali. Clue-nya cuma sekali. Oh. Tapi gambarnya kebuka lagi. Enggak nambah. Enggak, cuma satu. Berarti kan sebenarnya sama aja kan? Iya, tapi kan bisa jadi berpikir dari jawaban dia. Oh, tetap ya. Duluan-duluan aja. Iya, ya kan biar jadi biar semangat yang gitu. Jawab pertama dihargai dengan nilai tertinggi. Keren banget hostnya ya, Rizky. Aku nggak pernah dapat host gitu. Keren kan? Kok nggak memuji? Bagus. Oke, gambar pertama. Inilah gambarnya. Apakah saya bisa mengeluarkan suara atau bunyi? Indra Jegel. HP mainan. Salah. Yang menjawab selanjutnya bisa dapat nilai 40 kalau benar. Boleh. Saya ulangi lagi. Apakah saya bisa mengeluarkan suara atau bunyi? Adakah yang mau mencoba? Oke, silakan jawab. Kalkulator. Teton. Salah. Boris. Teton. Kalau Anda bisa menjawab, Anda akan mendapatkan nilai 30. Boris, silakan jawab. Teleponnya bukan telepon rumah, telepon umum tunggu itu apa? Telepon TUT. Wartel. Oh, telepon wartel. Iya. Salah. Karena jawabannya adalah token listrik. Oh, warna token listrik. Warna token putih. Token listrik. Betul. Sekarang yang terbaru sudah tombol putih. Oke. Soal selanjutnya, berikan gambar. Hah? Ini dia gambarnya. Clue-nya adalah, apakah saya disukai hampir seluruh rakyat Indonesia? Oke, silakan. Nilai 50, Angus, Boris, silakan. Nasi. Warna? Nasi putih. Boris Bokil menangkan nilai 60. Karena kan ada nasi kuning, ada nasi merah. Diulang lagi. Hampir semua rakyat Indonesia suka. Mata kau. Soal ketiga. Tunjukkan gambarnya. Ini dia. Perhatikan gambarnya. Clue-nya adalah, siapakah saya? Kerja saya jalan-jalan. Hah? Mohon maaf ya. Kayak karena lucu Oki plus 10. Karena kata-katanya juga jelas di sensor. Tapi kan lucu. Lucu. Eh. Kami dia dapat 50. Eh. Kerjaan saya? Siapakah saya? Kerja saya jalan-jalan. Boris, silakan peluang nilai 50. Next Carlos. Teto salah. Oke, apakah Jegel mau mencoba untuk nilai 40? Silakan Jegel. Bapak Anies Baswedan. Kerjanya jalan-jalan. Ini tangan satu. Bukan lah, kita enggak tahu siapa tuh telunjuk. Teto salah. Berarti Oki bisa mendapatkan kesempatan menjawab untuk nilai 30. Sama Kos tadi kan bukan dia dulu jawab yang itu tadi. Enggak, bukan. Yang lucu saya, tadi. Bukan saya enggak jawab itu. Tadi itu lucu tadi apa berarti? Dia melihat aja. Itu seperti sesuatu. Ya, jokes. Celetukan aja berarti. Ya. Kompor terus. Aduh, dari barang, tadi awal sampai terakhir sih? Kompor enggak, terus. Kenapa sih? Jaga kurangi 50! Aduh, semangat nih.
Kerjaan saya jalan-jalan. Kerja saya jalan-jalan. Apakah itu oke untuk nilai 30? Apakah itu oke? Google Maps. Salam. Silakan dibuka. Kan jalan-jalan tuh luas sekali kan. Saya adalah OJ online. Dan enggak signifikan. Harusnya ininya ke. Ininya ke. Nah, kalau memang aja sih saya suka selalu mengendarai sesuatu. Jalan-jalan bisa jalan kaki. Jangan protes-protes. Iya. Lo yang apa? Aku saling ingat. Ada yang protes? Enggak. Kita lanjut. Saya suka. Ke soal selanjutnya. Analogi. Enggak suka kali aku ini. Silakan berikan gambarnya. Ya Allah. Ini dia. Perhatikan gambarnya. Dan ini agak tricky, tapi sebenarnya mudah. Agak tricky, tapi nanti sebenarnya mudah. Nanti gambarnya kan ini di zoom out. Taunya hijaunya itu cuma apa? Apa? Clue-nya adalah, apakah saya sering membuat orang bersedih? Perhatikan gambarnya. Apakah saya sering membuat orang bersedih? Yang pertama adalah Boris Bokir. Kuburan. Tapi jawabannya agak beda. Tapi tetap betul. Kunci jawabannya di sini pemakaman. Tapi tetap betul kuburan. Boris mendapatkan nilai 50. Tadi mau aku bilang sih. Berarti. Rajia polisi. Karena hijaunya. Terus kalau ketangkap kan sedih sih kita. Kalau ketangkap. Saat ini ada dua soal lagi. Nilai Oki 95, nilai Boris 190, nilai Jegel 190. Mulai muncul persaingan keras. Sangat fair, tidak ada apa-apa, tetapi mereka bersaing dengan baik. Aku bisa jawab ini dua kali. Pertama menang aku. Betul. Ya, kalau Oki bisa jawab dua kali terus kau pikir kami ngapain di sini? Tidur. Enggak syuting apa. Oke, ayo. Kira kami batang pisang. Oke, tim, kasih gambar selanjutnya. Perhatikan gambarnya. Mas geser, Mas. Perhatikan gambarnya dan perhatikan clue-nya. Apakah saya? Ma? Umur saya cuma 1 tahun. Indra Jeger, silakan. Kalender. Wah, kalender katanya. Coba buka. Betul! Sebelum soal terakhir, akumulasi nilai adalah Oki 95, Boris 190, dan Indra Jegel 240. Untuk pertanyaan terakhir, nilainya berbeda karena ini adalah final quiz. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan ini, dia akan mendapatkan nilai 150, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kalau yang kedua 140. Oh, yang ketiga 130. 130. Oke, kita 130. Seru ya? Seru kan ya? Jangan seru tidak seru. Seru sekali. Kurang seru. Bukan kurang seru. 180. 180, 170, 160. Kok ngatur ya dia? Ih, kok ngatur? Enggak, biar seru aja. Ya sudah, kita ubah. Kalau bisa menjawab pertama kali, dapat nilai 150. Okay. Tapi kalau yang kedua, 145. Okay. Kalau yang ketiga, 144. 144 tambah 90. 95. Masih menang. Kalah. Kalah satu angka kan? Allah. Kan lucu kalah satu angka. 239. Oke, siapkan dirimu untuk tebak gambar terakhir. Oke, perhatikan gambarnya. Perhatikan dengan seksama. Dan ini dia clue-nya. Wah, ini susah sekali.
wah ini benar-benar menantang. Wah ini. Apakah saya? Wah ini. Perhatikan dengan baik. Apakah saya dulu saya dapat menyeimbangkan dunia olahraga? Indra Jegel, silakan. Gelang power balance. Indra Jegel betul. Boris 190 dan Indra Jegel 390. Selamat untuk Indra Jegel yang sangat on fire dari awal, mulai dari yel-yel sampai aku minta 90 Jegel apa? Boleh enggak? Boleh. Aku minta 90-nya Jegel. Kasih 90-nya ke Jegel. Jegel naik ke Oki 95. Jadi 95. 90 apa 95? 90 aja. Oke, jadi nilai akhir Oki 190. Oh, maaf, ini kan itu kepunyaan saya. Enggak nanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kita sangat bebas diskusi. Ya, oke, diskusi. Kita voting ya. Kita voting. Setuju atau enggak di angka 90? Setuju enggak nilai? Setuju enggak nilai Oki? Nilai Jegel diambil 90 okay. Untuk Oki, yang setuju angkat tangan. Setuju. 2 setuju, 3 okay, setuju. Kalau nilai Jegel dikasih ke aku 40 boleh enggak? Ah, enggak boleh. Jadi, nilai akumulasi akhir Oki 190, Boris 190 dan Indra Jegel 300. Terjadi persaingan ketat. Siapa yang mendapatkan hukuman? Karena kalian dua nilainya sama. Jadi kau pun kenapa ikut angkat tangan? Kau kenapa ikut angkat tangan? Angkat tangan. Jadi untuk menentukan siapa yang mendapatkan hukuman, kita mereka dua akan adu yel-yel. Kan ada yang awal. Masih ada enggak? Masih ada enggak pertanyaan? Itu aja pilih. Spin. Okay, masih ada. Spin aja. Oh, sini aja. Iya. Siapa? Nanti kalau aku? Enggak. Ya kau yang kena. Enggak. Okay. Pokoknya salah satu dari kami. Siapa yang kepilih itu yang dihukum. Oke. Okay. Yang terpilih antara Boris atau Oki itu yang dihukum. Gini. Tapi kalau yang terpilih Bene atau Jegel yang memilih siapa yang dihukum. Betul. Atau gini okay. Aja. Betul. Protes. Bukan. Kurangi. Pas. Oh, pas. Oke. Okay. Pilih hukumannya akan diberikan ke Oki atau Boris. Hukumannya adalah lompat dengan sandal rheumatik 5 kali. Oke, Rengga. Oke, Rengga. Selamat teman-teman. Kita sudah sepakat untuk memilih Oke, Rengga. Jalani hukumannya. Daripada jebol lagi. Emang udah harusnya kau. Iya. Nilai di sini kok bisa nego jadi 190 di tengah. Udah makin banyak sakitnya ini kayak. Oke, silakan lompat 5 kali. Syuting terus sih, masih lagian, kurang istirahat. Lagian pun kan dia tadi minta berapa skornya? 90. Terus kan tadi dia dapetnya berapa? 90. 95. Kan jadi 185 doang. Tidak apa-apa, tim salah menjumlahkan tetapi tidak apa-apa. Ogis, jangan kemana-mana. Silakan kali, lompat. Kali, minimal apa? Lompat segini. Ada kuas. 1. Allahu Akbar. Jangan ada ya. 2. 3. 4, 5. Oke. Demikianlah games agak lain dari kami. Dengan host yang agak-agak. Sudah bebas. Sudah tutup. Gagak.